aksi sejuta sepeda untuk Indonesia, untuk Makassar. Hari ini serentak dilakukan di seluruh kota besar seluruh Indonesia. Jadi ini bukan, sekali lagi saya tegaskan, ini bukan acaranya Bike to Work. Ini bukan acaranya Bike to Work Indonesia ataupun Bike to Work Makassar, tapi acaranya pesepeda. Teman-teman pesepeda seluruh kota Makassar, komunitas maupun umum. Jadi mohon dipahami, kita sepakat, mudah-mudahan kita sepakat dengan pernyataan ini, bahwa hakikatnya kita semua adalah bike to worker. Karena W-nya adalah kita pakai sepeda itu ke warung, belanja, ke pasar. O-nya kita pakai sepeda itu sebagai alat olahraga. R-nya kita gunakan sepeda itu sebagai alat untuk rekreasi, jauh berjalan jauh ataupun dekat. Dan K-nya adalah kopi. Guys, inilah suasana perayaan aksi sejuta sepeda se-Indonesia di Makassar. Pecah, ribuan goeser hadir meramaikan acara ini. Simak video selanjutnya. Om, kasih anu Pak Kintam, om. Bismillah. Maros, sosmar. Yeay, Kosema. Salah. Oh, yeay. Oke, yeay. Lanjut. Mantap. Yeay. Mantap. Kipas, komando, ye, yeah. Komando, di sini, komando, federal, pagi, om, salam sehat, om, anak muda ya, woi, om, ye, di depan ki, om, di depan ki. Woi, asli. Ya, sleeper. Siap. Ye. Ye. Kombes. Noris, Nors, nak ke bicil ni lagi. Om, ye, Sosmar. Alhamdulillah, kita sehat-sehat walafiat semua. Tunggu di depannya Monumen Mandala. Untuk bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Sepeda Internasional, Hari Sepeda Sedunia, dan kita masih rantikan dengan suasana hari lahirnya Pancasila di 1 Juni kemarin. Alhamdulillah kita lihat di sini antusias daripada perangkat pemuda di Makassar, yang mana kita bergabung dalam satu misi tidak mengenal sepedanya jenis apa, tidak mengenal pakaiannya jenis seperti apa, serta tidak mengenal usia, mau dari anak-anak sampai dengan apa ada seperti itu. Jadi kurena bahwa dunia persepedaan di Makassar
bisa virusnya sampai bangkit kembali setelah kita proses sekitar 2 tahun semoga kedepannya bersepeda semakin menjadi salah satu kendaraan yang semakin diperlukan khusus dalam mengatasi masalah polusi di Kota Makassar. Terima kasih Om Rio, sehat selalu untuk semua pemerintah, sukses. Sukses. Slim. Gimana ini tanggapannya Slim dengan acara ini Om? Siapa aja bicara? Pak Edi, ini ketuanya. Ya gimana ini? Alhamdulillah. Silaturahminya untuk terjalin dengan baik. Yeah. Dipertahankan setiap event begini kita komunitas harus kalau bisa dimaksimalkan untuk hadir silaturahminya. Siap ini. Om. Mantap. Makasih Slim, sukses ya. Nah ini dari LCC gimana? LCC Ribon. LCC, mewakili LCC kalian boleh. Acara hari ini gimana Om? LCC pendapatnya ini? LCC dunia mantap. Mantap ya? Ya, yeah, your life. Komunitas apa Om? Slipar ya? Slipar. Oke, Slipar. Pare-pare. Ini. Slipar Pare-pare. Slipar Pare-pare. Jauh-jauh datang. Oke Om. Hai. Yang kemarin enggak datang makan di sana. Pakai daster ya. Kalau itu datang ke Batu Toba sepeda hadiah Haji. Kalau ini tahun 5. Ini sadunya apa? Nah, ini aslinya. Oke. Mestinya komunitas sepeda hari ini ngumpul di sini. Kita memperingati hari hobi kita sekarang. Mantap komando. Komando. Bagaimana? Gimana cerita Pak Sultan? Mantap, regensi. Ya, regensi. Regensi itu baik, baru ya. Tiba. Baru tiba. Start gimana Maros. Perayaan hari ini gimana menurut regensi? Luar biasa. Bagus. Luar biasa ya. Semoga bisa cepat tiap start. Tiap minggu. Kombes. Juara foto. Mantap. Om. Destroyer. Unicorn Perkasa. Bersama, kolaborasi bersama untuk aksi saat kita sepeda untuk satu Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Semoga kerjasama ini terus berlanjut.